Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan Nabilah Video People Malu Askilo Surround di mana? Okey, hari ini hari kami dan nak buat apa? Pertukaran minyak hitam Yamaha NMAX V2. Kalau korang lihat sini, ni adalah motor Yamaha NMAX V2. Harap-harap suara clear. Kalau ada soalan, boleh ajukan soalan. Kalau tak ada soalan, dan adalah yang apa eh, ajak. Tengok sini, kalau ada orang nak bertanya kan, dan nampaklah korang tanya sini. So, apa yang nak buat sekarang ni? Dan nak tukar minyak hitam Yamaha NMAX V2. Yamaha NMAX V2 ni, dia kosong poin apa? 0.9 liter minyak hitam eh. Kalau minyak gearbox eh untuk V2 ni 100 ml minyak gearbox ni. Ya ha. Minyak gearbox pak. Ya minyak gearbox ni minyak hitam eh. Pak lupalah nak cakap mah ni dan pakai Yamaha Loop. Boleh kat Shopee. Boleh berlambak dan boleh ni Yamaha Loop. SAE 10W40 semi sintetik minyak skuter ni minyak gearbox eh minyak gearbox pun yang malu untuk Yamaha NMAX V2 ni dia 100 liter untuk Yamaha NMAX V1 dia 150 ml kalau Yamaha untuk minyak gearbox Yamaha NMAX V2 ni 100 ml ataupun 0.1 liter untuk minyak gearbox minyak hitam 0.9 ataupun 900 ml. Minyak hitam ni tak boleh lebih letak. Kalau letak 1 liter nanti dia masuk dekat apa ni? Minyak hitam masuk dekat throttle body. Jadi kena letak paras-paras eh. Macam mana dia nak tahu minyak hitam ni paras-paras? Dan bolehlah penyukat. Macamnya dia boleh penyukat backway tu. Ni nampak. Penyukat backway. Kalau kau orang cari kat Maiden ke supermarket kau dia ada jual. Ni nak suka topong tak silap kan. Dia ada berapa ml ha, berapa ml macam ni 900 ml lah untuk minyak hitam V2 ni minyak hitam V2 Yamaha NMAX dengan V1 sama dia punya kapasiti eh 900 ml ataupun 0.9 ml kalau minyak gearbox untuk V1 dia lain daripada V2 V1 150 ml untuk minyak gearbox V2 100 ml macam ni Yamaha NMAX V2. Jadi Yamaha NMAX V2 ni dia nak tukar minyak hitam. Ha, tukar setiap kali berapa? Ha, kalau untuk suggestion lah manual book setiap 4,000 ataupun 5,000. Kalau korang nak lagi bagus lagi awal tukar lagi baguslah 2,000 ke setiap 2,000 setengah kau tukar sebab apa? Minyak hitam kan dia lama ke kotor kan. Okey, so sekarang ni apa kita nak buat? Kita nak buka dulu soket minyak hitam. Soket bawah NMAX ni dia ada minyak hitam punya soket. Untuk keluarkan minyak hitam. Okey, untuk patut semua minyak hitam ni jangan buang kat longkang. Kau collect lah dulu isi dalam bokehnya macam ada isi dalam bokehnya. Minyak hitamnya isi dalam bokehnya. Soketnya lepas tu hantarlah kat mana-mana bengkel jual dah ambil. Minyak hitamnya buang kat longkang pula. Okey, jadi kita nak di awal kita tengok bawah skru Yamaha NMAX ni. Di bawah ni ada skru untuk minyak hitam eh. Mana saya pun dah lupa. Ya. Hanya saya berapa ni ada pun dah lupa. Ya bukan saya empat boleh. Saya dua boleh. Kejap. Dia pun dah lupa. Saya dua boleh. Ha ni dah. Saiz dua boleh. Assalamualaikum Fazli Razak. Waalaikumsalam bang. Ni nak tukar minyak hitam bang. Bang Fazli Razak 2. Dia pakai soket 2 boleh. Ni soket ni untuk minyak hitam Yamaha NMAX V2 pakai soket 2 boleh tuan-tuan dan puan. Ha ini dia pakai ni lah. Masuk ni. Punya panggil skrubok. Assalamualaikum bang Fazli Razak. Waalaikumsalam. Jadi dia diam eh. Okey, untuk tuan-tuan semua Yamaha V2 ni dia tak ada oil filter untuk minyak hitam. Memang tak ada. Dia ada oil strainer penapi. Penapi tu pun boleh check jugalah. Dia tak payah tukar penapi untuk strainer dia. Dia nak menangkap kekotoran. Boleh check tapi tak payah, tak perlu tukar lah. Kalau untuk Yamaha S-Max, dia ada oil filter dia.
Okey, kita dah buka. Tak ada air bawah ni tuan-tuan dan puan. Dia ada apa? Untuk oil strainer dan untuk kita drainkan minyak hitam. Ha, dia drain tu kita boleh apa turunkan minyak hitam ni. Ha. Ni untuk cara untuk kita tukar minyak hitam Yamaha NMAX V2 skuter. Dia 0.9 liter. Jangan letak lebih 1 liter. Nanti masuk dalam apa proto body minyak hitam eh. Jadi kotor lah, cepat kotor kan. Kita kena letak ngam-ngam ya. Jadi kita keluarkan minyak hitam ni daripada apa minyak hitam. Ini dah 3000. Ha, 3000 lebih minyak hitam ni dan baru tukar. Jadi ni dah apa minyak hitam eh. Aja minyak hitam yang skuter V2 ni aja V1 sama ya minyak hitam eh, dia punya kapasiti volume eh 900 ml. Jadi minyak gearbox yang membezakan antara V1 dengan V2 skuter yang main main. Yang ni V2 minyak gearbox dia 150 eh sorry minyak gearbox untuk V2 ni 100 ml. Minyak gearbox untuk NMAX V1 150 ml. Jadi nak tukar, yang ni nak tukar minyak, minyak hitam, nak tukar minyak gearbox eh, kita pergi kat sini. Ha. Dia skru untuk minyak hitam, skru dua boleh. Untuk skru gearbox kat sini. Sini. Apa? Dia ada sini. Kita adanya letak kena letak kotak lah sebab apa dia meleleh kat tayar. Kotaknya letak kotak-kotak. Lepas tu saiz pun sama, dua boleh. Jap, kita tengok. Ni tak kali berapa dia buka, dia pun lupa sebenarnya eh. Bukan tak nak ingat kan. Tapi dia ngotik lah. Saya dua boleh juga. Sama kita buka sebenarnya. Minyak gearbox tu. Buka. Minyak gearbox untuk Yamaha NMAX V2 ni dia berbeza dengan minyak gearbox Yamaha NMAX V1. Yamaha NMAX V2 ni dia memerlukan 100 ml saja minyak gearbox. Kalau Yamaha NMAX V1 menggunakan 150 ml. Yang ni Yamaha NMAX V2. Jadi dia guna 100 ml. 100 ml banyaknya kuasanya. Jadi macam mana nak tukar minyak gearbox ni, kita kena buka skru ni. Skru ni kita buka. Ada satu nak tanya, kalau ikut manual book, minyak gearbox ni 12,000 km tukar. Minyak hitam tadi berapa? Minyak hitam tadi 4,000 ataupun 5,000. Tapi tukar awal lah bagus. Macam ni 3,000 dah tukar. Dan minyak gearbox seawal apa 12,000. Tapi ni rasa kali kedua dia tukar. Dan besok itu hari dia tukar, dia tak tukar minyak hitam. Minyak gearbox ini dia tukar. Apa? Tukar minyak gearbox untuk minyak gearbox. Untuk minyak gearbox. Dia pun dah poning tak sebut dia. Okey, ini dah. Yamaha NMAX punya minyak gearbox. Kita buka tutup dia. Dia 100 ml ya tuan-tuan dan puan. Kita buka supaya pengaliran udara. Ni semua poyo. Okey, kita lap sikit. Dia ada oil seal eh. Jadi bila buka tutup tu oil seal ataupun oil ring ni, oil ring ya. Dia jangan lupa pula oil ring ni kalau tercabut hilang masukkan balik. Oil ring kat penutup minyak gearbox. Ini dia tuan-tuan dan puan. Anda bersama dengan Habib Live Video Club Malu. Bagaimana kita nak tukar minyak gearbox Yamaha NMAX V2. Kita buka punya skru ni, saiz 2 boleh. Minyak hitam eh, kena buka kat sana. Saiz 2 boleh juga. Minyak gearbox, minyak hitam, kita nak tuang dia, kena belah exhaustnya. Punya penutup eh, belah exhaust. Jadi kita buka. Bukalah penutup belah exhaustnya kan. Untuk gauge ataupun nak ukur minyak hitam, anda boleh lihat, dia belah exhaust. Macam mana kita nak cek level minyak hitam Yamaha NMAX ni, kita duduk tupang dua, kita pergi kat belah exhaust tu, kita ambil penutup ni, kita buka and then kita lapkan kain tu, kita colok balik, kita pusing sampai habis, itu kita angkat. Kalau minyak air parah-parah ni okey. Kalau minyak air ke bawah sangat payahnya, ada masalah lah. Jadi kena tukar ataupun sebagainya. Kena cek lah minyak hitam selalu. Tapi ni baru 3,000 pasal dia. Baru 3,000 dan tukar minyak hitam. Jadi setelah kita dah apa, kita dah buka skru drain tu dan skru drain hitam dengan skru drain apa minyak gearbox, kita pasang balik.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, anda bersama dia. Alhamdulillah. Video pemalu, askar seram. Dia ada strainer di bawah ni, penampi ya. Untuk Yamaha NMAX. Dia tak ada filter untuk minyak hitam. Dia ada strainer saja. Strainer ni macam penampi mesh content ataupun besi-besi yang kasar lah. Dia akan menapi kat situ. Ya, anda bersama dengan video live. Video pek pemalu. Askar seram. Bagaimana kita mau menukar minyak hitam Yamaha NMAX V2. Minyak hitam Yamaha NMAX dengan V2 dengan V1 ni. Dia punya volume ataupun level 900 ml tuan-tuan dan puan-puan. Jangan isi 1 liter pula. Nanti minyak tu naik kat throttle body. Nanti ada masalah lain pula. Copek kotor lah kan. So kita dah tutup drain minyak hitam untuk V2 ni. Kita lap sikit lah. Kita lap ni supaya bila kita isi minyak hitam nanti dia tidak nampak lah. Apa? Supaya dia mudah lah kita nampak ada meleleh tak. Sama ada kita tak tutup botol godrin tu kan. So anda bersama dengan dia malu hasil surround di mana kita nak menukar minyak hitam Yamaha NMAX V2 dan minyak gearbox Yamaha NMAX V2. Okay, setelah kita drain out ataupun keluarkan minyak hitam dan minyak gearbox, kita pastikan kita tutup balik ya. Tutup balik dia punya drain plug ni. Kalau tak tutup kan kita isi ya rugi meleleh. So kita tutup balik ya, jangan lupa ya. Tuan-tuan dan puan-puan, anda bersama dengan video pemalu askar surround di mana hari ini kita berlintah langsung ya tuan-tuan dan puan-puan. Di Seremban ya, Seremban clear ya cuaca, nampak gayanya cuaca mengizinkan mendung tapi tak hujan. So kita tutup balik drain untuk gearbox. Okey, dah tutup. Sepatu kita lap. Kita lap kain dekat tempat drain plug tu supaya kita boleh monitor lah apabila kita isi minyak gearbox tu sama ada meleleh ke tidak ke kan. Kita boleh monitor dan kita boleh bubuh minyak gearbox. Okey, untuk pengetahuan semua, minyak gearbox untuk Yamaha NMAX V2 untuk Yamaha NMAX V2 dia 100 ml ataupun 0.1 liter. Ni dia tulis ni 0.1 liter. Untuk minyak gearbox Yamaha NMAX V1 150 ml. Tu ada beza ya, jangan silap. Apa fungsi minyak gearbox ni biasa-biasalah. Minyak gearbox untuk apa? Menahan apa? Temperature kan, panas kan. Dia nak jagalah gear-gear dalam tu supaya tidak panas. Bila tak panas, apa ni, dia tahanlah kan. Dia tugas salah satu tugas pelincir. Kita buka ni, tutup dia. Tugas pelinciran ni, dia untuk lubrication ataupun membuang haba heat. Setiap geseran akan berlakunya heat ataupun orang kata bahasa Melayu heat apa? Bahang apa haba ha. Haba kan, bahang asmara heat. Ni dah kita dah buka, kita dah potong penutup ni. Kita potong, kita masuk. Kita masukkan 100 ml ni ke dalam minyak gearbox Yamaha NMAX V2 ya tuan-tuan dan puan-puan. Ha, kita letak. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Oh, tumpah. Jap. Kalau tak buka lagi orang, jap. Allah, penutup. Ada lagi satu. Ya, ada yang terputih tu, atas tu. Kita dah apa? Dah drain out minyak gearbox, minyak hitam Yamaha NMAX V2 ni. Kita masukkan balik minyak hitam ikut sukatan lah. Macam ni. Hitam, minyak. Apa minyak? Minyak gearbox. Untuk Yamaha NMAX ni, dia sukatan ni 100 ml. NMAX V2 lah. Tuan-tuan dan puan-puan, NMAX V2. Kalau NMAX V1 sukatan 150 ml. Untuk minyak gearbox untuk Yamaha NMAX V2 ni 100 ml. Jadi kita dah drain minyak gearbox V2 ni. Kita masukkanlah 100 ml untuk ikut sukatan
yang ditetapkan lah. Untuk minyak hitam, Yamaha V1, Yamaha V2 adalah 900 ml ataupun 0.9 liter. Jadi yang isi minyak hitam jangan isi lebih 1 liter lah, nanti dia naik ke apa? Throttle body. Dia naik ke throttle body cepat kotor. Jadi efisiensi ataupun kecekapan motor kita tu tak bagus lah kan. Sebab dia bergantung harap dengan udara, api dan sebagainya lah, kalau ikutkan teori pembakaran lah kan, kan. So anda bersama dengan video live, IB live video api rumah tu, sekilas surround di mana kita setelah berjaya ni sekarang menukar minyak hitam, minyak hitam, minyak gearbox, sorry, kali ni minyak gearbox, minyak hitam belum lagi. Kita dah berjaya menukar minyak gearbox kepada minyak gearbox baru 100 liter, dan seterusnya kita akan sukat minyak apa ni, minyak hitam untuk apa, Yamaha Nmax 0.9 liter. Macam mana nak sukat, korang kena boli penyukat lah, penyukat minyak hitam kita lap ni lah, supaya kita tengok ada bocor kebocoran atau tidak. Kita lap sikit. Okay, untuk penyukat minyak hitam Yamaha ni 900 ml, kita perlu menggunakan alat ni. Alat ni dia panggil bika kau apa benda lah, alat penyukat lah, kuih ataupun topong ataupun nak buat kuih kan. Korang pergi kat Maidin Mall ataupun pasar raya, korang cari alat penyukat ni, dia ada tulis berapa liter, 1 liter, 1 liter ataupun 100 ml. Jadi kat situ korang boleh sukat minyak hitam ni. Jadi macam mana nak sukat, menggunakan penyukat ni lah untuk dapatkan 900 ml untuk minyak hitam Yamaha Nmax V2. Ya tuan-tuan dan puan, kita buka penutup ni. Ni yang maluk. So kita tuang. Kita tuang dalam ni. Tuang, kita sambil kita tengok. Sampai tak? Dah langgar dah 900 ml gitulah. Kalau lebih sikit dia 100 ml, nampak ni tuan-tuan dan puan, nampak lebih kurang lah 900 ml minyak ikut sukatan motor Yamaha Nmax. Untuk Yamaha Nmax V2 ni V2 dia menggunakan minyak hitam 0.9 liter ataupun 900 ml. V1 pun sama, minyak hitam dia sukatan yang sama. Jadi yang membezakan V1 dengan V2 ni, V2 ni menggunakan minyak gearbox 150 ml, 100 ml. Untuk V2 ni menggunakan minyak gearbox 100 ml, di mana V1 menggunakan minyak gearbox 150 ml. Itulah yang membezakan antara skuter Yamaha Nmax V1 dan 2, di mana minyak gearbox dia, minyak gearbox untuk V2 ni kita pakai 100 ml ataupun 0.1 liter. So anda bersama dengan video Pemalu Malu sekali seorang. Jadi ya, setakat itulah dia punya video dia nak beritahu berkenaan dengan minyak hitam V2 ni, skuter Yamaha Nmax ni. Kalau korang nak isi minyak hitam, isi 0.9 saja. Waktu nak tukar, kalau ikut manual book dalam 4,000. Kalau nak tukar awal macam 2,000 pun boleh, 2,500 pun boleh. Lagi awal lagi bagus lah, kita pendekkan jangka masa dia. Ikut belanja korang macam Dan dan Greg tu hari pun 4,000 boleh tukar. Pertama 1,000 kilometer dan tukar hitam. Kedua dan buat odometer dah 5,000. 5,000 maknanya 4,000 dan baru tukar. So anda bersebutan Nabila Bila Pemalu Haskell Senawan, di mana dan nak tunjukkan cara-cara macam mana nak tukar minyak hitam Yamaha Nmax V2 skuter tak laju tapi sampai, di mana skuter Yamaha Nmax V2 ni menggunakan minyak hitam 0.9 liter ataupun 900 ml, dan minyak gearbox 100 ml untuk V2 ni. Manakala untuk V1, Yamaha skuter Nmax V1 menggunakan minyak gearbox 150 ml, manakala minyak hitam sama dengan V2 ni, iaitu 900 ml. So anda bersama dengan Dia Pemalu, semoga kita bertemu lagi hari awal skuter Yamaha Nmax V2 tukar minyak hitam hari awal video live Abby live. Habis dia malu, semua kita bertemu lagi. Bye bye semua. Adik IY. Hati dia nak masukkan
hitam tu dah sukat, lepas tu dia masukkan hitam macam biasa lah, sebab dan plug tu pun dah dah tutup, untuk gearbox pun dah, dah tutup. So sebelum kita bertemu lagi, bye bye semua, bye bye. Kalau ada soalan boleh ajukan dekat ruang komen ya. Tata semua. Bye bye. Bye bye. Yeah. Bye bye.